Halo kawan-kawan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi saya sekarang berada di Heirenotore atau disebut juga Gerbang Cinta yang ada di Jepang ya. Jadi saya akan memperlihatkan kepada kalian suasana di sini, orang mau ngambil foto. Oke? Geopark Hakone. Ini para pengunjung wisatawan yang datang ke sini banyak. Jadi sini lagi hujan. Cuaca tidak bersahabat. Aboy. Ini yang mau belanja. Souvenir. Tri. Heh. Omong warna. Onseng tamago. Onseng es krim. Onseng es krim. Guys. Ini guys. Ini kita lihat udah merah, udah hitam bibirku, guys. Ini kita lihat di dalam warnanya ya. Nah, di luar hitam, di dalam tetap tamago. Tetap putih. Udah. Ya. Nih. Berarti warna telur adalah kuning. Tapi kalau dimakan, birong betul juga, guys. Kita lihat bagaimana di dalam. Bagaimana, guys? Mirip telur asin yang ada di Jawa, ya. Telur asin. Ini di dalam hitam juga. Ini dimasak pakai telur belerang. Ya. Ini di Jepang. Esnya juga, es krimnya warna hitam. Ini pembantunya, guys. Ini adalah Heirenotore yang ada di Jepang, ya. Kalian lihat ini orang-orang ngantri semua pada mengambil foto antara realita dan ekspektasi, ya. Jadi mulai dari sana orang pada ngantri hanya untuk mengambil foto pas di tengah-tengah danau itu, guys. Kalian lihat. Ini juga di atas orang pada ngantri. Nih, ya. Jadi beginilah suasana. Orang rela mengantri untuk mengabadikan sesuatu foto di mana tempat itu sangat berarti. Ya. Jadi kita juga lagi ngantri juga di sini, guys. Nih, untuk mengambil foto nanti sebentar di sini, ya. Heirenotore yang ada di Jepang. Nih. Ya. Kalian lihat di sini banyak juga pohon pinus sangat tinggi-tinggi nih. Kayaknya ini udah lama-lama juga ini. Nih, jadi kalau yang udah selesai gantian. Nah, kalian lihat baru nanti masuk lagi sampai nanti habis ini antriannya, guys. Sana. Jadi tadi kita turun dari atas ke bawah baru masuk ke sini. Ini akan saya perlihatkan sedikit. Nah, ini jalur trafiknya ya. Jadi yang mau ambil foto harus lewat sana, kemudian ngantri di belakang baru ke sini. Yang sudah selesai bisa lewat sini pulang, guys.
Jadi di sini ada beberapa peraturan yang tidak boleh dilakukan di sekitar sini ya. Ini ada dalam bahasa Jepang, bahasa Cina, Korea, dan Inggris ya, kalau saya nggak salah. Ya. Ini yang pada mau ngambil foto. Nah, yang mau mengikat janji kayak gitu, guys. Tuh. Semoga cinta mereka kayak gitu, ya. Ini masih banyak yang antri ya. Masih panjang dari sana. Itulah tadi sedikit video saya yang berada di Gerbang Cinta Heiwan Otori yang ada di Jepang ya. Jadi semoga video tadi bermanfaat bagi kalian dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam dari Heiwan Otori Jepang. Terima kasih. Horas.